Anxious thoughts, money driven, nature fraud, breathless body, diamond bones. Wanna be it, wanna feel it. Welcome again to King Gallery Channel. Di sini seperti biasa balik lagi bareng Anggi. Dan di episode kali ini Anggi akan mereview mobil city car compact, ya kan, yang popularitasnya tuh sangat populer banget zaman dulu, ya, dari zaman dulu sampai sekarang. Dan sejarahnya juga panjang banget dan banyak banget diminati oleh banyak orang, mobil sedan compact mungil keluaran dari Honda. Dan biasanya dipakai sama cowok-cowok kece pada masanya ini, teman-teman semua. Dan sekarang ready stock di King Gallery dengan kondisi yang sangat bagus, sangat antik, dan yang pastinya pasti bikin kalian ngiler nih. So guys, kalian penasaran gak sih Anggi mau review mobil apa? Makanya kalau teman-teman penasaran, stay tune terus sampai video. Jangan sampai di skip, tontonin sampai akhir. Dan jangan lupa untuk selalu support kita dimanapun kalian berada dengan cara share video kita sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel. Semua. Jadi unit yang akan Anggi review kali ini adalah mobil keluaran dari Honda. Tidak lain tidak bukan, di sini kita punya Honda City tipe E tahun 2009, warnanya warna silver. Ini mobil super antik, keren, dan yang pastinya menarik untuk kita review, ya, karena dia punya kilometer sangat sedikit. Kilometernya masih 51.000, dan itu pun real, no puter-puter, mobilnya service record, sangat terawat. Dan pajaknya juga panjang, bulan 1 2025. Parah banget gak sih? Nih, buat yang zaman dulu sering ngecengin cewek, bawa-bawa mobil kayak gini buat hangout bareng ceweknya, ya kan, yang mau mengenang masa lalu. Aduh, mobil city yang model gini kan udah, apa namanya, udah jarang banget ya di pasaran. Ready stock di King Gallery dengan kondisi yang sangat-sangat perfect banget. Nah, langsung aja kita review yuk. Nah, untuk bagian depannya sangat simple, sporty. Lampunya sudah HID, ada emblem Hondanya juga. Dan anyway, ini juga platnya ganjil ya, Jakarta Pusat. Oke, lanjut ke samping. Modelnya sih sangat compact dan simple ya, nggak banyak neko-neko karena ini masih originalannya. Jadi masih belum ada tambah-tambahan. Biasanya enak nih buat teman-teman yang suka modif, udah nggak perlu modifnya benar-benar dari nol gitu loh. Oke, di sini ada velgnya. Bannya juga udah pakai yang GT. Terus ini dia menggunakan ban ukuran 185/55 ring 16. Velgnya ini masih original bawaannya. Spionnya udah spion sen. Dan handle pintunya udah chrome. Kaca filmnya udah cukup gelap juga. Udah pakai V-Cool pula ya, keren. Enggak terlalu panjang untuk ukuran mobil sedan karena ini bisa dibilang sangat compact. Di sini ada emblem city. Ada satu exhaust doang ya. Dan kita coba buka bagasinya. Oke, kita buka bagasinya. Oke, kalian bisa lihat ruang bagasinya, walaupun mobilnya compact banget tapi bagasinya luas banget dan dalam ya. Jadi bisa simpan barang banyak banget nih. Buat nyimpan orang pun masih bisa ya, teman-teman semua. Wow, keren sih. Di sini juga masih ada ban serep dan toolkitnya. Oke, kita tutup. Ini untuk buka bagasinya, dia di dari depan ya. Dan di sini udah antenanya masih antena yang kayak gitu, udah ada defogernya juga.
Okay, nah untuk bagian eksterior ya kan, depan, samping, belakang itu masih full original, jadi memang masih bawaannya sendiri. Jadi enak banget nih buat anak muda biasanya yang pengen banget modif-modif tapi nggak mau mobil yang terlalu mahal ya kan, untuk dimodifnya pas banget pakai mobil ini. Jadi teman-teman buruan yang pengen mobil Honda City kondisi bagus wajib banget kesini. Nah sekarang kita langsung aja bahas ke bagian interiornya seperti apa. Oke, kita lanjut ke bagian interior nih, benar-benar pas banget ya buat kalian yang pengen mobil klasikan, mobil antik, dan bisa dibilang ini jadi mobil kolektor ya, karena memang kondisinya bagus banget, kilometernya coy 50 ribuan aja, dan interiornya pun super clean. Ini benar-benar sih eksterior original, interior juga masih original. Lihat aja si kursi joknya aja tuh, ini udah bahan fabric ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri nih tuh, keren lah pokoknya. Terus di sini setirnya masih kulit jeruk, ini masih bagus banget. Dia udah ada triptoniknya. Terus ini kuncinya masih yang dicolok ya teman-teman. Terus ini si setirnya masih bisa dinaik turunin tentunya. Nah, kalian bisa sesuaikan aja, maju mundur juga bisa kayak gitu. Oke. Okay. Nah, lanjut lagi di bagian sini udah ada, oh, dia ada pengaturan spionnya tentunya, ada central lock juga. Dan juga power window ya. Terus di sini joknya masih bagus, dia masih apa, maju mundurnya masih ditarik. Di sini ada kontrol AC-nya, AC-nya masih dingin banget parah. Ini apa namanya, si audionya. Terus masih tap gitu ya, jadi dia mesti masukin CD atau hanya bisa radio aja kayak gitu. Terus di sini tombol transmisinya, ini dia kan otomatis ya teman-teman. Di sini dua cup holder handprem-nya. Terus plafon masih bersih, gak ada turun, masih bagus. Dan dia udah ada double airbag di bagian depan ya. Dan di bagian belakang bisa dua orang. Dan masih sangat nyaman banget juga, karena si legroom-nya itu dia masih luas, headroom-nya juga nggak terlalu sempit, nggak terlalu apa pendek gitu, jadi masih oke. Terus lagi untuk di bawah sendiri ini masih fine banget, karena bodinya sangat compact banget. Jadi kalau misalkan cewek-cewek atau untuk dibawa apa ke kampus, dipakai antar jemput anak sekolah, sangat-sangat worth it banget, karena ini pun untuk orang yang baru belajar pun bisa dibilang fine ya, karena memang mobil Honda itu bawaannya tuh ringan, enteng, terus modelnya tuh super stylish ya kan, walaupun ini tahun 2009 tapi modelnya super cakep, super stylish banget, apalagi warnanya warna silver, super apa klasik ya teman-teman semua. Dan juga irit karena dia cuma 1.500 cc dan pajaknya sangat murah, dia cuma 2 jutaan aja, ini atas nama perorangan ya. Keren sih, keren banget parah. Ini sih sangat worth it banget buat teman-teman yang memang lagi cari mobil Honda City kondisi bagus, kilometer low. Wajib sih untuk kalian beli mobil ini sebelum keduluan sama orang. Ini enak banget dijadikan racing, ya kan, biasanya yang dimodif atau enggak dipakai untuk santuy. Untuk kemana-mana pun warawiri enak banget, karena bensinnya tuh enggak akan boros, serta perawatan mobil Honda tuh super murah banget, terjangkau banget, serta bengkel resminya ada banyak banget di seluruh Indonesia. Apalagi mobil Honda sendiri bisa dibilang mobil yang nggak pernah rewel ya, bisa dibilang mobilnya tuh aman banget untuk pemakaian jangka panjang ya kan. Jadi menurut Anggi sih buat teman-teman yang mungkin lagi cari mobil kayak gini kondisi bagus sih, kalian bisa lihat, harus lihat unitnya, mobilnya super rapi, 2009 nggak kayak 2009, dan eksterior interior bersih, nggak ada boroko, plafon semuanya bersih. Ini pokoknya pasti kalian yang lihat mobil ini tuh pasti langsung deal, karena mobilnya sangat bagus banget. Jadi buat teman-teman yang berminat boleh banget langsung datang ke King Gallery atau langsung telepon Anggi sekarang juga. Nah pasti teman-teman udah penasaran kan harga mobilnya berapa, makanya langsung aja Anggi kasih tahu harganya. Oke teman-teman semua, gimana, mobilnya super bagus dan pasti bikin kalian ngiler bukan, karena kondisi sangat perfect banget maupun eksterior ataupun interior. Karena nih ya, King Gallery itu walaupun nih kita cari mobil, maksudnya ready mobil yang tahun segini tuh, tapi kita nggak sembarangan pilih ya kan. Mungkin kalau kalian lihat banyakan King Gallery sebenarnya ambil mobil tuh kayak tahun-tahun muda ya kan, yang benar-benar masih baru-baru gitu ya. Tapi kalau, dan kondisinya bagus-bagus, tapi kalau misalkan King Gallery cari mobil yang tua kayak gini, antik kayak gini, berarti itu kondisinya udah pasti the best dua jempol ya kan. Memang seperti yang kalian lihat,
Honda Seat yang kita punya ini nggak sembarangan pilih, udah double check, owner kita cek sendiri, Ko Hendra, kepala teknis kita juga cek ya kan. Dan kalau misalkan nggak bagus, kita nggak akan pilih mobilnya. Tapi karena ini mobilnya bagus, awal datang langsung seperti ini, kita benar-benar nggak ada perbaikan, benar-benar langsung di salon aja, dan kondisinya seperfect ini, apalagi kilometer low, ya langsung dong King Gallery akan angkut. Karena King Gallery ini adalah spesialisnya mobil-mobil antik ya teman-teman semua, yang pastinya kondisinya bagus dan terjamin. Nah, garansinya apa aja? Garansi yang pertama, mobilnya harus bebas tabrak, bebas banjir, kilometernya asli, mesin metik tidak pernah jebol, dan surat-suratnya asli bukan duplikat ya teman-teman semua. Jadi udah nggak perlu khawatir lagi kalau beli mobil bekas di King Gallery tentunya. Oke deh teman-teman semua, udah pada penasaran kan harga mobil ini berapa? Langsung aja King kasih tahu ya. Honda City tipe E, Matic tahun 2009, warna silver, untuk speknya kilometer 51.000, pajaknya bulan 1. Ini dibanderol dengan harga cash only di 122 juta dan itu masih bisa nego sampai deal ya teman-teman semua. 122 juta aja bisa bawa pulang mobil secara cash, mobilnya kondisinya bagus banget di King Gallery. Jadi ini dari kemarin yang ngomong di King Gallery mobilnya kebanyakan tuh middle up ya kan. Kata siapa? Dari stok juga nih. Hanya budget 100 jutaan aja udah bisa bawa pulang Honda City yang super keren satu ini. Wow, sangat menarik banget bukan? Jadi teman-teman tunggu apa lagi? Kalau kalian berminat, langsung aja datang ke King Gallery. Nggak akan dapat dua kali mobil Honda City tahun 2009 yang sebagus ini. Kalian boleh cari ke showroom manapun, nggak akan dapat yang sekeren, sebagus, seterawat satu ini. Jadi daripada kalian buang waktu, buang tenaga, buang bensin buat ke keliling-keliling cari Honda City 2009 sebagus ini, udah nggak perlu jauh-jauh, langsung aja ke King Gallery ya, jangan kemana-mana lagi karena pasti kalian nggak akan dapetin yang seperfect ini, oke? Dan juga buat teman-teman mungkin yang belum pernah beli mobil di King Gallery, walaupun dapat garansi tapi kalian masih ragu, kalian boleh banget nih tontonin testimoni kita ini resmi dari customer kita ya, customer tercinta nih testimoninya. Oke, terjual Mitsubishi Pajero Dakar tahun 2017 sama Bunda. Ini pembelian kedua ya, Bun ya? Iya. Apa kabar, Bun? Alhamdulillah, baik. Baik ya. Bun, Anggi mau nanya-nanya dikit ya, Bun ya. Ini kan pembelian kedua di King Gallery ya. Gimana nih kesan dan pesan Bunda sehingga beli lagi di King Gallery nih, Bun? Pokoknya semenjak pembelian pertama, kita udah pokoknya kalau ada lagi, kita kesini lagi, balik lagi. Pelayanannya top, Marco top. Gak kapok, bikin pengen balik lagi. Betul. Prosesnya cepet gak nih, Bun? Kita baru ngomong Banggi ada mobil besok saya bawain, waduh udah langsung dibawa nih baru semalam yang Banggi. Iya benar banget. Dan ini Bunda nggak ke showroom ya, Bun? Enggak, ya enggak. Mobil langsung dibawain. Enggak, ya langsung. Oke, jadi intinya puas ya, Bun, beli di King Gallery ya. Alhamdulillah, semoga besok tambah miring lagi ya. Siap. Dan ini jadi rekomendasi juga enggak nih, Bun, buat teman-teman? Kalau yang pada pengen mobil segera ke King Gallery, koleksinya bagus-bagus, barangnya mantap, harganya oke, pelayanannya oke, top Marco top. Oke, siap, makasih banyak ya Bunda. Semoga mobilnya berkah, jadi langganan terus. Amin, amin. Nah, gimana? Super mantep banget bukan? Testimoninya dari hati, ada yang udah beli sampai 10 kali, 15 kali. Bahkan nggak cuma sekali, itu pasti banyak banget yang ketagihan untuk beli mobil di King Gallery. Karena di kita bisa pembelian cash, kredit, ataupun tukar tambah. Tukar tambahnya juga bisa cash ataupun kredit. Dan buat kalian yang di luar kota, nggak usah khawatir karena King Gallery bisa nih ya, mobil tuh sampai diantar ke luar pulau. Kita pernah antar mobil ke Papua, ke Kalimantan, ke Surabaya, ke Bandung, ke mana-mana itu kita udah pernah ya di seluruh Indonesia. Jadi buat teman-teman semua, mau beli mobil bekas simple, harga terjangkau, terjamin, fleksibel ya, cuma ada di King Gallery. Jadi buat teman-teman tunggu apa lagi? Yuk mampir ke King Gallery yang beralamat di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y6 Y7, Z12 Z15, X10 X11 masuknya dari pintu 8. Di situlah markasnya King Gallery, oke? Okay? Dan kita juga buka setiap hari dari Senin sampai hari Minggu kita buka. Dan kalau kalian pengen janjian langsung aja telepon, mau datang jam berapapun itu bisa ya teman-teman ya. Kalau jam operasional kita weekday dari jam 8.30 sampai jam 5. Kalau weekend dari jam 10 sampai jam 4 sore. Tapi aman kok kalau di atas jam itu langsung aja telepon marketingnya dari King Gallery, khususnya telepon Anggi biar dapat special price-nya. Oke ya teman-teman, mungkin sekian dari Anggi. Semoga video ini bermanfaat. Wajib banget untuk kalian miliki mobil ini sebelum kenalan sama orang. Oke? Anggi mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk selalu support kita dengan cara
share video kita sebanyak-banyaknya dan jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel.